warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel, sekarang perjalanan kita berada di mana Kang Dut ini? Di daerah Cidahu. Desa Karang Karangmulia ya? Iya. Karangmulia masih di Cidahu. Kabupaten Garut ya? Iya. Kota ya. Karang Pawitan. Karang Pawitan situ Cidahu namanya tarinya. Ya. Seperti yang bisa sahabat AM lihat keindahan daripada situ Cidahu ini sangat kuat. Airnya sangat bening dan sahabat AM bisa menikmati pemandangan alam yang sangat luar biasa, keindahan yang dihadirkan di sini. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, biasalah seperti biasa dukungan like, share, komen, dan subscribe untuk channel kami supaya channel kami lebih berkembang dan lebih memberikan sesuatu yang tentunya menggembirakan untuk sahabat AM semua ya, Arif. Oke, ya. Tidak perlu lama-lama, silahkan nikmati keindahan di sekitar situ Cidahu ya, Arif ya. Seperti yang biasa kami hadirkan, semoga bisa bermanfaat bagi sahabat AM semua. Oke, tidak perlu lama-lama, silahkan nikmati keindahan di sekitar situ Cidahu. Mistis, mis itu kan apa itu? Putri apa tuh mis itu? Tis itu bitis. Bitis, jadi mis, mistis. Iya. Jadi putrinya bitis. Sesuatu yang menyeramkan. Iya. Kan ada Miss Universe kan? Iya. Mistis. Iya benar. Ini tempat-tempatnya. Putri atau ratunya yang kan, seram. Bisa disebut mistis. Misteri titisan, titisan menurut bahasa itu apa? Titisan adalah turun-temurun. Jadi ini kayaknya turun-temurun. Thank you.
kesempatan. Kita santai-santai dulu di sinilah, sambil ngobrol-ngobrol, sambil minum teh pucuk untuk menikmati keindahan daripada situ Cidahu, ya Karim ya. Iya. Situ Cidahu. Ya, halo teman-teman, banyak banyak sehat. Alhamdulillah ya teman-teman. Ngomong-ngomong masalah situ Cidahu ini gimana ini Karim? Ini kan ini berada di perkampungan ini. Iya. Kalau menurut saya ini situ Cidahu teh kan karena ini mah muncul di sebenarnya teh awal lah. Nah, mustalaga sebenarnya jadi ya teh sebenarnya istilahnya mah nu logak tapi kakeum ku cai jadi we telaga. Cuman karena keadaannya ini di luas. Iya, jadi sebutnya situ. Karena kenapa disebut situ Cidahu? Karena ini juga ya Cidahu. Cidahu. Jadi situ Cidahu. Kenapa situ? Karena lumayan luas. Iya gitu. Gitu. Tapi ya. Di sini enaknya kan? Kalau kecil ya disebutnya empang. Iya. Ya. Tapi katanya di sini Karib suka ada yang mancing ya Karib? Iya mancing. Nah, tapi untuk hari ini kebetulan nggak ada ya karena dijadwal biasanya mah nggak tahu 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali mungkin mereka itu mancing sekedar untuk menghibur ya, mungkin karena situasi di sini sih sejuk dan adem. Nyaman ada enak. Juga untuk tempat ini pos untuk ya, tempat istirahat ngobrol emang disediakan ya bercinta gitu ya lah segala jenisnya tapi jangan malam-malam ya teman-teman ya karena di sini ya? Ada mistis ya. Itu apa Ratu? Ya misteri titisan. Jadi titisan bajamrong. Iya, jadi titisan. Oh, jadi awal mula mistis itu mis itu mis Ratu. Iya, dari titisan. Misteri titisan gitu. Iya gitu ya, namanya makhluk halus di mana-mana juga ada teman-teman ya. Cuma kitanya aja kalau sama terus terang kalau melihat makhluk halus kayak gitu. Malu, dari malu. Saya baru tahu kalau mistis itu misteri titisan. Ya. Ya seperti itulah. Ya kalau saya bertemu sama makhluk-makhluk yang kayak gitu, malu teman-teman. Malu. Kenapa bisa malu kayak gitu? Karena kita kan jarang bertemu. Oh, iya. Jadi malu. Oh, iya. Masalah makanya. Yang baru bertemu. Kalau kita tidak ingin malu, berarti harus sering ketemu ya Pak Yudha. Iya. Biasa. Mengenal gitu, satu sama lain. Nah, gitu. Tidak malu lagi ya. Iya. Untuk berbagi hal-hal yang positif. Karena kan gitu. Ada juga ini juga malu itu sebagian dari iman. Oh, iya. Tapi malu yang gimana dulu ya, sebagian gimana. Dari jangan iman. Malu-maluin gitu. Iya. Kalau malu-maluin gimana gitu. Iya gitu, jangan jangan malu-maluin. Ya, makanya jadi teman-teman. Makanya teman-teman semuanya kita itu enggak usah. Biasalah kalau ketemu saya gitu ya, ketemu Kang Mega di jalan jangan malu kemana. Teman-teman. Jangan we kemaluan digedein. Ya. Kemaluan digedein tapi malu-maluin ya gitu. Itulah sahabat ayam kita bersanda-canda tawa sambil menikmati kesejukan di daerah situ Cidahu. Airnya juga sangat bening seperti yang bisa sahabat ayam lihat ya. Pemandangan alamnya juga luar biasa. Sangat ya lumayan lah gitu. Enak lah. Ini tidak ini kayang pawitan ya, kayang mulia ya, seluruh kayang mulia. Ini kecamatan kayang pawitan, kabupaten Garut teman-temannya di sini. Karena ini sih belum menjadi tempat wisata ya teman-teman yang jadi hanya sekedar untuk ya, hanya ya, sekedar untuk mengisi ruang waktu yang kosong ya. Ningis lah mau cek sudah apa itu apa ya cek bahasa Indonesia mengadem ternyata gitu teman-teman ya karena kita ini tidak punya tempat yang ngadem-ngadem gitu teman-teman karena gimana kalau kami ini tempat ngademnya ya gini jalan terbuka gitu bisa menghilangkan rasa jenuh, rasa mumet juga terhilangkan. Jadi untuk sahabat-sahabat yang semua, jika pikiran lagi kusut atau lagi galau, datang aja ke alam-alam wisata terbuka ya Karib. Insya Allah bisa terobati rasa yang tidak mengenakan sama hati dan pikiran kita ya Karib. Kamu mah tahu itu nama. Jenuh kalau ini kesini main apalagi yang deket-deketnya memang enak. Itu suatu obat yang memang luar biasa juga ya kalau iya. Kita main ke alam terbuka itu kalau hati yang teman-teman lagi juga kan tahu kalau obat herbal itu juga kan dari alam. Nah kita itu ibarat kalau pergi ke alam itu kita meresapi
obat herbal teman-teman gitu kan. Kalau menurut itu apa dokter awal ini, kalau yang gini juga kalau kita tahu caranya mungkin bisa dijadikan obat ya, karena ini mah kalau cek Sunda mah babadotan gitu ya gitu tuh. Ini bukan babadotan, kalau yang kayak gini itu semacam apa ya, cucuk galunggung gitu lah. Iya gitu. Nah tuh teman-teman kan gunung galunggung sejenis babadotan jalunya gitu. Iya teman-teman kan kalau gunung galunggung itu kan jauh, nah kita juga bisa merasakan di mana-mana pun banyak ininya, cucuk-cucuknya yang bertaburan ini cucuk galunggung jauhnya gitu. Seperti itulah keseruan kita ya, sekadar kidding aja lah ya, nah, ya biar tidak jenuh dan tidak terobati ya. Mungkin seperti itu sahabat AIM, mudah-mudahan ekspor yang kami hadirkan untuk sahabat AIM semua bisa menghibur yang ya, amin. Bisa menghibur, kebetulan, bisa manfaat yang ya, kebetulan saya juga teman-teman dekat, kalau rumah saya di dekat ini Cidahu ini nggak terlalu jauh. Betul. Paling kalau jalan ya lah lumayan lah, paling sekitar 10 menitannya ada ya. Kurang lebih lah. Ya kurang lebih segitu kalau jalan. Kebetulan ini dekat dengan rumah saya. Ya saya ini cari-cari inspirasi lah, sejuk, adem. Karena angin itu menurut ini mah goib yang tidak bisa dilihat. Nah jadi paling lamun cek bahasa kasana mah cenah, anu paling goib napisan teh angin. Angin mah bisa nebak ya, tapi tekat tembok kumaha terasa angin. Terasa. Beda sama makhluk halus kan bisa dilihat. Kadang nampak, kadang enggak. Tapi angin segimana gimana kecuali di iklan. Ada yang gini di iklan itu gitu. Nah, itulah apa? Hanya sekedar ilusi. Iya gitu. Nah, oke mungkin seperti itulah sahabat ya. AIM. Terima kasih ya teman-teman. Mendung ya, turun hujan kayak ini ditarik. Terima kasih lah, seperti biasa ya dukungannya. Yeah. Mohon doa dan dukungannya. Amin. Seperti like, share, komen. Iya, karena tanpa doa dan dukungan kalian kami tidak bisa berbuat banyak teman-teman ya. Itu. Itulah sangat berharga dan penting bagi kami, dukungan dan doa dan teman-teman. Doa. Gitu, jadi mohon. Kalau ini ya subscribe, like, komen dan jika perlu juga share ke teman-temannya ya supaya channel kami dapat berkembang dan lebih menghadirkan sesuatu hal yang positif yang baik-baik lah, yang bagus-bagus. Jadi gitu. Ada suatu hal yang lebih ini lagi Karif ya, yang lebih unik lagi sekedar hanya untuk mengingatkan. Ini apa Karif? Ada tuh Ji Samsu. Iya. Nah, apa ini Ji Samsu? Ini ada 2, 3, 4 itu apa sahabat AIM? Ji Samsu itu jangan ditinggalkan sama kita kalau sesama muslim kan? Ji Samsu itu jinya itu ada 2, jangan tinggalkan yang 2. Seperti apa? Sholat subuh kan 2 rakaat ya. Nah, jangan ditinggalin yang 2 rakaat itu sholat subuh. Yang Ji Samsu itu ada 3 yang karibnya sama itu. Jangan tinggalkan yang 3 itu apa? Sholat maghrib ya karibnya. Nah, yang sholat maghrib ada 3 rakaat ya. Dan jangan ditinggalkan. Ji Samsu sunnya itu kan 4 kali itu. Jangan tinggalkan yang 4 rakaat itu seperti duhur, asar dan isya. Seperti itulah, sekedar hanya untuk mengingatkan bahwa Ji Samsu ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan sesama muslim. Untuk apa juga? Mensyukuri nikmat Allah ya, dengan cara ya kita harus menyembah kepada sang kuasa tersebut. Bahwa suatu keindahan Allah itu yang wajib kita syukuri teman-teman, salahnya kan menurut juga nih ada lagu juga. Nah kalau menurut bahasa teh, lihatlah pantai yang indah, subhanallah itu hanya Allah yang punya. Benar enggak? Lihatlah gunung yang indah, subhanallah itu juga yang punya. Lalu apa yang kita punya teman-teman, semuanya itu hanyalah titipan teman-teman. Jadi kitanya hanyalah akuan lah ya, gitu. Syukuri nikmat yang Allah kasih sama kita, nikmat bisa melihat keindahan alam, nikmat bisa merasakan ya, dan menikmati sesuatu yang Allah hadirkan ya, Allah kasih sama kita itu. Amin, kita syukuri ya. Seperti yang ya, kami ya perjalanan channel hadirkan dalam sekolah kami itu sekarang untuk mensyukuri juga daripada karunia Allah ya. Ya begitulah, segitu aja ya teman-teman ya. Mohon maaf kurang lebihnya.
Ya mohon maaf dari karena kami, saya juga manusia biasa, mungkin ada salah dari kata-kataku yang berkenan menyinggung hati perasaan teman-teman semuanya. Seperti mohon itu. Maaf ya, mohon dimaklumi. Kalau ada yang mau apa? Mau di masukan ya, tulis saya kolom komentar ya, di komentar supaya kami itu dapat menghadirkan sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, ya. Ya, jangan sungkan-sungkan ya kan. Ya. Itu karena itu membantu bagi kami, jadi kami bisa memperbaiki lagi gitu ya teman-teman ya. Saya doakan teman-teman juga semuanya semoga sehat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umurnya ya teman-temannya. Karena mudah-mudahan di lain waktu kita mungkin bisa bercakap-cakap hanya melalui media sosial ya gitu, mungkin suatu saat nanti kita dapat berjumpa dengan teman-teman ya. Enggak ada yang seperti itulah catatannya. Yeah. Tonton terus perjalanan AM channel. Hanya di YouTube ya teman-teman ya. Ya, misalnya kalau ada yang mengambil-ngambil di Facebook atau video-video yang full dari Facebook itu bukan kami ya teman-teman ya. Mohon di ini hanya di YouTube AM channel ya teman-teman ya. Iya gitu. Ya. Mungkin ada ini, ada pantun ya Karib ya, ya untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini. Seperti biasa Karib. Apa ya itu pantunnya kalau di Telaga gini? Ya. Seperti yang sudah-sudah ya? Jangan itulah, mistis itu. Ya. Seperti yang biasa saya sebutkan, pantunnya itu kayak gimana Karib ya? Saya juga lupa lagi ya. Sebutkan. Apalah. Kukuntilanak indah tawanya, terbahak-bahak kecebur Telaga. Mohon maaf untuk segalanya. Kita bisa berjumpa lagi di waktu yang akan datang, di waktu yang sama ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ida wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.